Sejak pagi, ratusan penggemar batu mulia ini sudah berkumpul di salah satu pusat perbelanjaan di Bandar Lampung. Mereka bersiap mengikuti kontes batu mulia. Satu persatu peserta yang mendaftar diberikan nomor. Selanjutnya, batu-batu yang indah ini diletakkan di meja sesuai nomor pendaftarannya. Tiga orang juri lantas menilai batu-batu ini. Selain kemurnian batu, juri juga menilai keindahan batu. Tidak lupa pula juri menilai tingkat kekerasan batu. Ini enggak. Jadi yang pertama adalah color, kemudian clarity, kemudian cutting daripada batu atau gosokannya, kemudian juga karat atau berat ya, satuan berat ya. Terus kemudian juga setting daripada iketan, kemudian indikasi secara jenis. Kontes batu yang dilakukan di sela-sela pameran batu mulia ini sangat diminati penghobi. Sedikitnya 300 orang mengikuti lomba yang terbagi dalam 26 kelas ini. Sayangnya, sejumlah peserta meragukan kapasitas juri yang terlibat dalam perlombaan ini. Mungkin kalau 100 yang miring-miring ya 0,1% itu. Ya, namanya manusia. Dalam kontes ini, Bungur Tanjung Bintang tetap menjadi bintangnya. Selain mendapat penghargaan, pemenang akan menerima hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Tim Liputan TV Lampungku melaporkan.